Ini kalian kenapa ada di sini ya? Terus kenapa harus makan bareng gitu sama kalian? Tahu? Mereka kan orang jahat. Ngapain sih harus berhubungan lagi sama mereka? Aku yang ngajak Tante Sinta dan Flora makan di sini. Udah, gak usah ribut. Karinis kenapa kayak gitu sih, Kak? Mereka datang nih bikin selera makan hilang, tau gak? Udah lah, Ra. Gak baik tau marah-marah di meja makan. Gimana, Dan? Gurame buatan aku enak? Enak? Jadi ini buatan lo, bukan buatan Sakinah? Pantesan, rasanya gak enak banget. Dan ini kayaknya perut aku mual banget deh, pengen muntah gitu. Bener kan Akira, makannya juga muntah. Enak banget lagi. Sikap mereka benar-benar keterlaluan. Iya, gak apa-apa om. Ya mungkin Namira sama Kania emang belum bisa maafin aku dan nerima aku lagi. Tapi jujur aja ya Flora, tante itu belum percaya sepenuhnya sama kamu. Itu orang benar-benar serigala berbulu domba, tau gak? Licik banget sih jadi orang. Tapi ya kak, bisa aja apa yang diomongin sama kak Flora tuh benar loh. Ya apa benernya, kan ya gak ada sama sekali. Ya siapa tahu dia beneran mau jadi baik, sama kayak kita. Kan ya, ada beberapa orang yang bisa berubah kayak kita berdua. Dan ada juga beberapa orang yang kayak Flora. Gak bisa berubah jadi baik ya, karena aura jahatnya tuh udah nempel sama darahnya. Yaudah yuk, kita kesana. Ntar pada curiga lagi sama kita. Sudah ya, dan papa berharap sekarang nggak usah cekcok lagi dan nggak usah bikin drama-drama lagi. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Yaudah pa, aku pulang dulu ya. Lagian kalau lanjut makan kayaknya juga nggak bakal ketelan juga. Udah enak duluan lihat makanannya. Nah, nggak baik kalau kayak gitu. Ya tapi kalau maksa orang buat makan makanan yang gak enak, gak baik juga Sakinah. Kalau kamu mau pulang, silakan. Ya udah, gue anterin ya. Pak, Ma, aku anterin Amira dulu. Semuanya, assalamualaikum. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.